ngarang pengarang rage suka diputatulah rempuutan agung. Salah satu penekun sastra Bali yang sangat berharap aksara, bahasa, dan sastra Bali tetap ajak lestari adalah Iketut Masme, pria asal Banjar Sukahati, Desa Persinggahan, Klungkung yang tinggal di Banjar Pitik, Pedungan Denpasar sejak tahun 1988. Karena tinggal di wilayah Banjar Pitik, maka ia sehari-harinya kerap kali dipanggil Kak Pitik. Baginya sastra yang berasal dari kata sa, astra yang berarti media untuk belajar pengetahuan sangat penting dipahami. Dengan belajar sastra, pengetahuan yang berkaitan dengan budaya dan nilai-nilai spiritual akan mudah dipahami. Pekak Pitik menekankan kepada masyarakat Bali tidak lupa untuk mempelajari sastra, terlebih di Bali sebagian besar beragama Hindu harus membudayakan bersastra. Terlebih melalui Utsawa Dharma Gita yang bertujuan membudayakan membaca aksara Bali. Tiang taler matur suksema dari sering kawentenan pemerintah sekadi mangkin yen manut pengabden mana di tiang ngiring dincapang malih materi-materinya punika yen dados di tiang selaku pembina materi-materi untuk anak-anak punapi remaja sapunapi dewasa anak sapunapi mangde manut kidik-kidik yang dados tunas, yang anak-anak puniki materi ini mangde nganutin napi pikenohane mangde sida angin sida dina-dina. Angin merangsang puniki alit-alit. Di tiang merasa bersyukur wenten Utsawa Dharma Gita, wenten pangkin napi wastane bulan bahasa, mesatua Bali, di tiang taler. Wih, sangat bisa ngerasa ngayu bagi mana titiang ring kawentenan pemerintah, dukungan pemerintah ring indik ngajegang sastra Bali ini puniki. Yen sastra lan budaya mamacen aksara Bali ical pondasi dasar kita akan semakin lemah. Dan mawinan banget titiang lungsur napi wasdan ring pemerintah, mari kita tincapang malih Utsawa Dharma Gita bulan bahasa puniki sampunang hanya sekedar diwaukan utsawa wau gitu. Ngiring makin rutinitas ini ke tincapang malih yang titiang selaku pembina jak pun apa je titiang misa dia ngayahang sisan-sisan hidup titiangnya ilmu yang tiang napi waste sampun pupi kolihang di tiang mangde side kangen antuk anak alit-alit punik. Ditegaskan seni dan sastra tersebut adalah sebagai pemurnian jiwa. Jika tanpa sastra dan seni akan sulit melakukan pemurnian jiwa untuk mengendalikan kesenangan. Indrawan Bali TV.